Amin. Kayak gini aja ya teman-teman. Kertas tadi aku minta ke Mbak E. Biar nanti Mas Pandu dibuat sendiri ya. Yang ini nanti biar dibuka dulu, yang ini kita simpen ya Yang ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you Mas Pandu. Tiup lilin. Oh, tiup bisa. Apa? Oh, digulain terus. Oh, seperti ada duit lagi. Oh iya. Assalamualaikum teman-teman. Baik lagi dengan aku, Krista XL dan Mas Munir. Halo. Nah, di video kali ini tuh, maaf ya, keringatan. Di video kali ini aku sama Mas Munir ini malam-malam jam 8-an kita mau ke warung dulu. Sebelum ke warung mau bikin memberikan hadiah kecil-kecilan untuk Mas Pandu, karena kebetulan hari ini Mas Pandu itu ulang tahun. Dan Mas Pandu itu dari waktu aku masih di Taiwan, tapi kita udah rencana untuk lamaran itu Mas Pandu tuh gini. Tante, nanti kalau aku ulang tahun, karena Mas Pandu kan katanya Desember ya. Nah, tante, nanti kalau aku ulang tahun, tante sama Om Munir udah di rumah, aku dirayainnya lengkap semua sama semua bareng-bareng gitu loh, maksudnya keluarga. Kalau di Gailang waktu ulang tahun nggak ada tante, nggak ada Om Munir, jadi Mas Pandu tuh bersemangat banget gitu loh, bersemangat banget ngerayain bareng ulang tahunnya di Pandu. Iya, jadi sekarang kita mau pergi beliin hadiah kecil-kecilan ya teman-teman, karena Mas Pandunya itu pengen apa gitu, jadi ya kita belikan ya. Iya. Gitu. Alhamdulillah juga nanti bulan tahun depan juga kalau ulang tahun udah sama Mas Munir. Tak beliin mercon tadi. Mercondor. Ya teman-teman, kita mau perjalanan ke rumahnya Mak dulu. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di tokonya. Ini di depan Pasar Godong ya. Aku kalau beli sepatu, beli sandal dulu waktu kecil, waktu masih sekolah juga belinya di sini. Tapi Mbak E mungkin lali aku. Di sini tuh. Oh, ganti orang. Oh, mungkin Mbak E enggak nemuin aku waktu kecil. Buat sekolah. Juga 5 ya. Yang kelekepan tapi kelekepan cowok kan? Iya. Buat sekolah boleh Mbak yang itu? Boleh, bisa. Hitam putih bisa. Hitam putih apa ini? Homie pad. Yang bagus Mbak. Ini homie pad bisa. Ini bisa juga. Ini New Era. Tapi bocah ini kecil Mbak. Enggak gede. Bisa ditukar kok. Bisa ditukar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Bisa. Tapi aku minta tolong dibungkusin kado ya Mbak, soalnya buat ulang tahun. Enggak itu, enggak ada kertas kado ya? Ada, aku ada kertas kado. Oh ya bisa, tak bungkusin. Ini selasinya ada enggak ya? Ada, saya bawa juga. Selasinya apa Mbak? Ada. Oh, selasinya suamiku balas sendiri. Gunting aja, ada. Nomornya ada. Nomornya berapa ini Mbak? 35 atau 36 ya? 33 ada. Ada. Ini kecil berapa? Mas Pandu itu kecil. Sudah segini loh. Iya segini. Bener. Mas Pandu itu segini. Kalau intinya kalau kekecilan apa kebesaran tak tuker ya Mbak ya. Soalnya aku lupa nanya ukurannya. Oh, nanti yang penting posisi bersih sama mereknya jangan disebut ya. Iya iya iya. Oke. Okay. 33 si Asia tau nek Mbak mantap 33 soalnya orang kecil ya. Kecil orangnya Mbak. 34. Bisa sih. Nah, orangnya itu ada fotonya yang jejer yang HP-mu yang. Iki loh gitu. Aku ngatur iki loh. Malah, Yomi Pet. Yang 35. Ini ukurannya sama? Lain, ini 34 kayaknya. Ah, ini 34. 34. Iya. Tapi kayaknya kalau ini kecil lah. 34. Aku masuk. Yomi Pet aja berarti. Yomi Pet. Pokoknya nanti boleh ditukar gitu aja, Mbak. Yang penting masih boleh bagus gitu ya. Merek lain boleh, gak harus Yomi Pet. Gitu boleh ya. Oke. Okay. Alhamdulillah ternyata kita datang langsung cerok yang satu. Jadi enggak bingung-bingung mubeng-mubeng gulik teman-teman. Kan katanya Mbaknya tadi baik banget, boleh ditukar. Yang penting masih baik. Yang penting enggak kotor ya Mbak, sama mereknya. Ya, masih aja ya. Gantolane itu loh. Masih ya, kantil pokoknya. Iya. Kaos-kaos kakinya. Jadi Mas Pandu itu katanya kemarin kapan hari itu beli sepatu putih, dan itu katanya enggak boleh dibikin buat sekolah. Jadi ini aku membelikan yang dibutuhkan Mas Pandu. Nah, ini sekarang aku mau nulis ini ucapan untuk Mas Pandu. Pada orang tua, amin. Kayak gini aja ya teman-teman, simple. Yang penting pesannya tersampaikan. Nah, jadi disolasi dulu kayak gitu. Yang ngerekain mbaknya
soalnya aku juga kurang bisa bungkus kertas kadonya teman-teman. Tadi Mas Munir tuh beli dua, mungkin takut kalau kurang ya, tapi beda warna, beda coraknya kayak gini, dan aku milihnya yang cerah aja, soalnya ini kan gelap ya, biar cerah nanti juga masa depannya Mas Pandu juga cerah, amin. Ini ya Mbak Amet, saya juga nggak bisa macam-macam ya Mbak, nggak apa-apa, yang penting ya, dibungkus di ya. blubet, penting nggak ketok dulu Mbak. Ini apa? ngono bini mikir ngono Mbak. Sana. Iya. Nah, ini dibantu sama Mas Munir ya. Enggak nerima besar. Iya. Makasih udah merepotin Mbaknya. Ya, orang godong. Saya kesini ya, yang nonton vlogku ini langganan aku dari kecil, tapi Mbaknya kayaknya ya samudra, Mbaknya udah ganti ya. Iya, ganti-ganti orang. Berarti ini bukan punya ini yang Mas tak pas ini punya emas, ini aku adik Mbak. Oh ini punya emas. Cuman bocah emang gendi-gendi, bocah yang kerja ya, jaga itu dulu. Ya soalnya udah lama juga ya. Orang aku udah 24 tahun. Oh berarti dulu pas masuk orang kurus toh? Iya. Kurus. Siapa? Kurus, agak tinggi, yang maksudnya masku itu yang oh iya dulu, sama istrinya dulu nah, kayaknya kalau nggak salah. Oh iya. Pokoknya dulu tuh sama kayak laki perempuan sama ya, laki-laki. Bener. Jadi kalau dulu kalau di desa ya biasa kalau unggah-unggahan biasa ada kelas itu kayak kenaikan kelas ya, itu kayak minta dibeliin sepatu baru ya, biasanya. Iya. Di sini juga ada macam-macam, ada sandal juga teman-teman. Pokoknya ini ya. Ada cabang. Korset mana Mbak? Korset godong itu. Ini. Korset godong. Tapi. Fashion. Oh itu cabangnya. Cabangnya. Oh, tapi pusatnya di sini ya. Setahu aku dari dulu di sini. Dulu awalnya sini, cuma terus cabangnya kan jalan rumah depan korset itu rumahnya. Oh. Itu malah lengkap itu fashion. Oh, jadi ada baju, ada gamis. Oh iya. Jadi kalau yang orang godong sekitaran godong karena rayong monggo yang mau mampir. Harganya juga mede atau itu murah meriah teman-teman. Yang penting kualitasnya bagus ya Mbak ya. Kualitasnya juga. Nah ini yang promosi biar Mbak sendiri nih. Masih minta tolong ini. Dipotongin. Nah, dipotongin. Bisa enggak, Mas? Enggak, Bu. Mbak, orang sini ya? Aku wong weru, Mbak. Apa? Weru. Oh, weru. Tapi saiki manggon nek Karanganyar. Tak seberapa, Mbak? Ya, segitu aja. Nah, ini. Tapi jangan polong, nanti kan masih buat jeda. Nah, ini kado yang kedua, isinya teman-teman. Kertas tadi aku minta ke Mbak E. Biar nanti Mas Pandu dibu sendiri ya. Kok kaduku iki ngono ya. Tapi kado yang asli yang ini ya. Nanti biar ditaruh di jok motor dulu. Di prank dhisik. Prank anaknya. Den. Dene lu kaduku ndi tante? Aku jalukku gak kuwi tante. Oh, udah untung wis. Tak kira aku demamang iku mikrofon kudu urip teman-teman. Ini kena lali ya sayang, kontaknya motor. Pokoknya abel-abel ya teman-teman, sebungkus kado sih sisi. Namanya juga prank. Ya Mbak E bener. Namanya juga prank. Nah, jadi ya teman-teman, kadonya Mas Pandu ada dua. Kadonya Mas Pandu ada dua. Yang ini nanti biar dibuka dulu, yang ini kita simpen ya yang ya. Ya, oh, omay pokoknya manut gue kan bujine. Yang kawe dikasih ya, dulu. Dikasih dulu. Yaudah nih, biar Mas Munirnya bayar-bayar dulu, kita langsung pergi ke rumahnya Mak. Soalnya udah jam berapa ini? Udah jam 8. Jam 8 lebih. Udah 8 lebih. Jam 8 lebih sepi. Iya. Hari ini ulang tahun ya? Hari ini, Mbak. Oh. Teman aku udah sampai di rumahnya Mak, terus tadi kita mampir di ini ya, di aduh, malah ketahuan teman-teman. Malah Mas Pandu ini kayak gini, you guys itu stres. Mas Pandu ini malah klebek-klebek ini mesti reti nak adewe kayak gini. Sopo ini yang ada ini, mesti manda ini Mbak Manda. Ini serapa kopi ini. Udah, gak apa-apa ya. Ini
gagal operasi pospadu. Lebak. Kita tadi beli ini ya kue pospadunya malah lebak teman-teman. Wes. Aduh, bujuku tak tindai. Jadi ini tadi kita beli kue. Terus kipik caranya buka iki sayang. Caranya buka iki sayang, kipik sayang caranya buka. Jadi tak ini dulu. Bentar ya. Dari pinggir. Itu dari dari sini di solatipnya di sini. Se. Wah, jantenan iki malah ketok pas padu nih, apaan tuh ya. Jadi ya gini ya teman-teman, yang ngambilnya tak ambil sendiri ya, karena disolasi ya. Itu disolasi sama pekerjaan tadi yang tadi yang mbaknya yang kerja di sana selasi. Terus tarang, alhamdulillah enggak kocar kacir. Padahal itu kan tadi ini ya, kita itu pakai naik motor. Alhamdulillah enggak kocar kacir teman-teman. Jadi ini dilepas kali ya. Gagah supret enggak popo. Terus tadi juga dikasih sama buat motong-motong. Tapi kok enggak dikasih kertas buat ada kuenya iki piye to mbak-mbak iki. Allah. Terus karena Mas Pandu umurnya 9 tahun, enggak dikasih ya? Ada. Enggak dikasih itu enggak ada ya? Ada. Tadi siapa yang bilang aku di sini? Mas Pandu tadi kesini klebak-klebak gak jadi surprise. Enggak. Pasti kamu kan? Bawa ke sana aja dulu. Sana aja. Iya, borong. Nanti makan di sana. Nah, jadi karena ini ya. Mas Pandu kan umurnya 9 tahun, jadi kita buat juga 9 tahun. Terus taruh mana ya? Taruh sini aja teman-teman ya. Ya kayak gini ya. Kok jatuh loh yang? Jatuh seharusnya kue ini. Nah ini Mas Padunya pura-pura tidur padahal udah tahu. Tak sumber dulu lilinnya. Gagal surprise teman-teman, wis gak apa-apa. Penting happy birthday tuh Mas Pandu. Nah, happy birthday to you. Mas Padu wonge pura-pura turu. Mas Pandu wonge wis reti dhisik gagal supres. Mas Pandu gagal supres. Duduk malah tak tiup dhewe liline. Tak sumet meneh tak tiup dhewe. Happy birthday gagal supres. Happy birthday gagal supres. Ini gagal supres teman-teman. Happy birthday to you Mas Padu. Gagal surprise iki mau jujur aku iki ikut gawe arep unboxing kowe ra klebak murid. Happy birthday to you. Duduk. Jangan di sini. Sik. Nih, make a wish iki berdoa sambil minta permintaan. Berdoa dulu. Semoga. Berdoa dulu sambil. Ini toh Mas, ini. Gitu. Apa ya? Apa? Gak tahu. Oke, berdoa dulu. Selak lilalah liline kengko. Semoga. Semoga. Mas Pandu. Mas Pandu. Jadi anak yang soleh. Berbakti sama ayah dan ibu. Sama ayah dan ibu. Dan menjadi orang sukses. Amin. Amin. Tiup lili. Tiup dhisik. Ya wis ki yo. Dimakan semua. Terima kasih dulu sama tante. Terima kasih. Terima kasih tante yang keras toh. Iki koyo njaluk dinganake ngene. Nah. Tapi tadi itu beli kuenya enggak dikasih itu ya Mas Munir buat apa? Tataannya kertasnya biasanya kan dikai. Ya udah Mas Munir gabung sini. Kameranya Mas sini Mas Munir. Nah, ini ya, saya dibuka dulu kadonya. Amit, monggo. Kado yang sangat spesial. Buka dulu nanti tunjukin ke
Om online ya. Ada isinya itu plastiknya. Online tunjukin dulu dah. Nah, yang di dalam. Terima kasih tante. Ini kado dari tante dan om disebut toh. Iya. Ini kado dari tante sama Om Munir. Iya. Yeah. Terima kasih Om Munir dan terima kasih tante. Sama. Apa ya? Tante tunjukin ya. Tunjukin, tunjukin dulu. Mana berkote? Di berkote. Nah, satu, dua. Apa? Oh, ya. Yeah. Kado ya, kapa. Oh, dikulain terus. Oh, seperti ada duit lagi. Oh, iya. Yeah. Terus. 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 Sampai entek. Sampai entek. Oh, belum beruntung, teman-teman. Belum beruntung lagi. Iya, nah. Yeah, sampai entek. Sakit merah gitu. Akhir. Oh berarti kau aja. Ya. Lumayan untuk kertas. Lagi nangis. Ya udah ini kadonya kan buat seru-seruan. Minta tolong diambilkan Mas Murni apa Mbak Manda kadonya yang asli. Mbak Manda aja di kamarnya Mbae. Ada kado di situ. Aduh, prank. Potong kuenya dulu buat ibu sambil nungguin kado. Cawennya saya tak beliin cawen. Potong kue dulu ya buat ibu sama ayah. Eh bentar dulu. Nanti nungguin ini sik kito kok kene sopo lagi ben gak anu. Nah. Ya nanti tak cekelin. Ibu siapa? Pandu. Wow bagus sekali teman-teman ada happy birthday Pandu Lau, Pandu Lau. Yuk, potongan pertama buat ayah sama ibu. Ini. Ya. Gede ya? Ya, gede, aku gede enggak apa-apa. Kecil ya apa-apa Mas Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas aja atas baru petu saka kulkas. Oh, masak. Iya. Nah, ini kadonya yang iya, terus. Pelan-pelan, Mas. Apa perlu bantuan buat istirahat, Om? Om tak. Bantuan. Bantuan Om, bantuan buat Om. Om tolong Om. Tak bantuin potong. Iya, bantuin potong ya. Potong. Ini mau sering kono lah. Enggak, ini itu kalau di apa namanya? Nah. Ayo Om, tak bantu Om. Nah. Satu, dua, tiga. Suapan pertama untuk ayah sama ibu ya. Mas Pandu, monggo disuapke ke ibu sama ayah. Sidik-sidik wae. Kemecer lah kue ini. Dicoblos, dicoblos. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ayah. Ayah. Wis kemeceran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya. Iya toh, Om Tanto dikasih toh. Mbak Manda. Sini Mbak Manda. Mbak Manda. Adiknya Mbak Manda. Nah, Om dulu. Om. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Aja gede-gede dah, wala gede depol. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, ini Kak. Disuapin adik, Kak. Kakak Manda. Nih, di saya ya. Sini. Wah, rasa klebak-klebakmu ceritanya piye to, Du? Iya. Nah, ya udah teman-teman kayak gini aja nanti yang lain tuh pada justru kita memang nyupresin sendiri ya. Iya. Pandunya lewat. Ya, sama-sama. Ini nanti kadonya biar dibuka Mas Pandu sendiri. Kita akhirin cukup sampai di sini. Terima kasih banyak ya sudah selalu support keluarga XL dan tunggu kami di video-video selanjutnya. Dadah. Dan selamat ulang tahun Mas Pandu. Selamat ulang tahun Dek Pandu. Terima kasih.